cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa armada truk canter. Oke, sudah beberapa hari, hampir ya 2 mingguan ya sudah dibawa canter-canteran, enemer-emeran, truk-trukan. Oke, kali ini kita bawa canter custom dari Budeseng. Kali ini saya juga mau bagi-bagi livery buat teman-teman semua. Oke, seperti apa mod kita kali ini? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan saman dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja kita bawa truk canter custom 11. Wah, sudah ke 11 aja nits dari Budeseng nits. Oke, red di sini tak parkir ya geng ya. Nice. Dan ini livery kita, livery yang berjudul Nazara. Wah, ayo tebak ini buatan siapa? Yo. Atau mungkin langsung baca deskripsi. Betul, ini buatan dari JP13 Konsep ya mas ya. Oke teman-teman yang sudah mengikuti Kang Saman dari dulu tahu JP13 Konsep ini punyanya siapa? Betul, Mas Andra Bocil. Langsung aja kita bawa jalan dulu, tak kerasin volumenya. Yuk, tarikan pertama untuk kalian. NMR custom, custom geng ya. Kalau mendengar kalimat custom kan pastinya modnya jarang ditemuin. Di relief itu jarang gitu ya geng ya. Mungkin spesial buatan khusus gini. Ini sudah tercium aroma spek omling kayak ya geng ya. Ini enak banget geng ya. Ini suspensinya, suspensi real pastinya ya geng ya. Yuk langsung gas. Livery kita juga boys pol ya mas. Nuansa-nuansa pink. Kok pink? Ungu geng, ungu ya. Ungu kayak ada bunglonnya sih, tapi ungunya keren, keren. Awas. Awas, ngangkat. Sopir seperti biasa ya, ya. Enggak omling, enggak arti, Mas. Blong kanan los. Jadi contoh, jangan dicontohnya Hidbrand ya geng ya. Langsung polin pokoknya. Enak banget ini. Suspensinya sangat mendukung. Buat teman-teman yang suka omlingan ini cocok mod ya geng ya. Aduh ngeprem-ngeprem sidik. Sidik ngeprem-ngeprem enggak apa-apa. Sing tenang kalem geng, kalem. Kalem ya geng ya. Kita ke dalam kabin dan ini interiornya ya geng ya. Warna oranye dengan balutan ungu yang di luar eksterior. Interiornya jadi kinclong ya. Berkat busit yang sudah mantul ya karang update-nya. Update grafiknya kinclong banget gitu. Langsung ini gasin ya geng ya. Detail banget ini modnya guys ya, dari Budeseng. Nice, ini mod free, jadi buat teman-teman yang mau download langsung gasin download aja. Kita coba omlingin bentar, omling dari dalam. Sopir lah. Piye to Pak, piye to ki? Rada sulit nih ini geng, sulit polas. Oke, tetap jalan kalem santuy ya. Kita kunci gasnya dulu. Sawas. Pokoknya nggak nabrak itu rasanya gimana gitu ya. Harus nabrak pokoknya. Awas. Nice ya geng ya. Mas ngegas sendiri kah? Udah ngegas sendiri belum geng ya? Oke, ngegas sendiri yuk. Kita kunci gasnya ya. Oke, langsung omlengin gengnya. Ini kepetnya di bawah juga goyang-goyang ya geng ya. Kelihatan ya di situ. Nice. Oke, depan kita harus belok kanan. Tapi gas masih kenceng geng, masih kenceng. Nanti auto doyong sih harusnya. Auto doyong ya mas. Ngangkat sedikit. Waduh, jangan ngeri ngerong. Dan ini sopirnya orang ngopi marah gengnya. Aduh, blok kanan lagi. Kita diharuskan blok kanan. Oke, kita angkatkan lagi. Angkat bos. Oke, sedikit ngangkat. Coba angkat biar kenceng. Tias. Oke, aduh angel mana ya. Tapi loading map malahan. Aduh, sampai mana geng? Ini tadi mapnya dari Bandung ke Cirebon ya geng ya. Kemarin di video-video ini kita sudah sampai finish perjalanan kita Purwokerto Bandung sudah sampai. Dan kita masuk daerah Sumedang. Welcome Sumedang. Selamat datang di Sumedang Kota. Nice, permisi kula nuwun teman-teman yang tinggal di Kota Sumedang. Aku punya temen namanya siapa lupa geng ya. Rumahnya di Sumedang geng ya. Sumedang kalau nggak salah terkenal dengan makanan tahu. Tahu Sumedang yang sudah beredar banyak di masyarakat ya geng ya. Makanan khas ya, oleh-oleh mantul blong kanan. Nice. Kita overtake ya tadi truknya geng.
Mas, makasih nuansa-nuansa desa di sini, geng. Oke. Mas, pelan-pelan. Nice, nice. Gas. Jalannya anjor, geng. Gas, loh kecepatan di sini speednya sudah 140-an ya di kecepatan 50. Ngangkat deh. Hampir, geng. Sopire jan. Awas. Lelelele nikung. Alah guling malan. Alah-alah geng, malah guling ya geng ya. Makanya hati-hati ya geng ya, utamakan safety mas. Oke, mari kita berhenti di sini. Bentar ya, agak luasan. Alah kok balik nih toki. Mestinya di direk gitu geng, keting. Diberi di depan situ geng, agak luasan. Nah, agak luasan di sini. Sini bang. Oke, nice ya, geng ya di sini. Oke, kita berhenti di sini, nice ya. Mari kita review modnya, review liverynya. Kita lihat nuansa liverynya, ganteng banget ya, geng ya. Nazara ya, Maulana Chandra Trans JP13 konsep masih. Oke, ini looknya look ke ungu-unguan campur pink cangur. Nazara Young Skipper, nice ya. Dibalut dengan bumper. Bumper apa nih? Apakah Avante? Karena ini truk yang tercustom, jadi tolong yang tahu namanya bisa komen aja gitu ya. Nice, kita geser ke sisi belakang ya, sisi kanan dulu. Nah, lumayan gini ya. Strobo mengalir bos ya. Dibalut dengan liverynya Mas Andre Wacil. Wah, Nazara. Nice. Maulana Chandra ya gini ya, spesialis jam telat. Spesialis jam telat ya. Kalau jam telat yo auto gaspor rembleng. Oke, di sini wheel dopnya warna kuning ya, geng ya. Cocok banget ya, geng ya. Brand lokal, go internasional. Nice ya, geng ya. Strobo mengalir mantul. Ini terpalnya kerodong kotak ya, geng ya. Nice, kita ke belakang. Wah, ini Mas Awaki ya, tahu enggak? Aku saya enggak asing. Oh, Mas Adseo, siapa ya jenenge? Tahu ya, geng ya. Tahu. Sok Mas iki. Lah, Nopa. Nah, Mas Nopa iki. Konsultan komedian juga ya, geng ya. Tiwas tak payungi jebul luwe tek di seneng diudani. Seneng keblok Mas. Oke, di sini ada iki lagu sing lagi viral di sosmed sebelah ya geng ya. Efek gedang klutuk. Mungkin teman-teman tahu ya geng ya, lagunya viral pol ya geng ya. Oke, sisi kirinya juga lumayan rame, keren banget di sini desainnya ya geng ya. Full katingan, saya elektris ya, rame ini geng ya. Seneng ya tampilannya, warna-warni kinclong. Pasukan spesialis jam telat ya. Maklum ya geng ya, angkutane akenes ya. Langsung kita masuk ke dalam truknya, kita lihat animasi. Langsung aja animasi pertama des. Oke, animasi pertama. Budi Seng geng ya. Animasi pertama ini untuk membuka kaca dan wheel dop yang tadi warnanya kuning ya geng ya. Jadi wheel dop krum-kruman seperti itu kelihatan ya. Budi Seng ya. Mod free geng, mod free, last gas download. Lanjut animasi kedua. Bentar. Animasi kedua mengangkat bumper depannya dengan nuansa-nuansa hidroliknya masih counter custom nih senggol dok. Bumpernya terangkat guys, nice ya. Lanjut animasi yang terakhir ketiga. Oke, animasi ketiga yang head kepala dan untuk tekstur mesin mod free dari Budi Seng. Oke ya geng ya, sudah 3D geng. Wah, detail banget guys ya. Dari sasis-sasis dari mesin ya, di sini juga dibalut warna tekstur juga hitam. Gak apa-apa sasis detail. Sampai ke radiator-radiator geng. Mantul pol ini mod free ya geng ya. Overall ya modnya sangat mendukung, apalagi dibalut dengan livery ini ya geng ya. Buatan dari JP13 konsep ini free. Siapapun dimanapun siapa nanti link download tak cantum di deskripsi boleh download ya geng ya. Oke, mungkin sekian dulu kita bawa truk Canter Custom 11 dipadukan kita pasangi dengan livery dengan judul Nazara dari JP13 konsep. Status semua mod free, livery free, jadi buat teman-teman yang minat langsung gasin download, link download, kredit mod seperti biasa ada di deskripsi. Aduh duh, ini terapi kayak koyo gak gelem ngalah. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan sama dimuat subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.